Baik, kita bersama dengan rakan sekas dari daerah itu bersama dengan Syuhaidah. Baik. Assalamualaikum Syuhaidah, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kabar baik. Begitu juga dengan rakan-rakan tugas kita yang bertugas khususnya di daerah Tutong pada pagi ini. Bagaimana pula dengan perkabaran Muammar dan juga Munira? Alhamdulillah, kami sihat saja di Bandar Sepegawan. Bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Tutong, Syuhaidah? Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Tutong ya pada pagi ini dalam keadaan yang cerah, baik-baik sahaja. Jadi mudah-mudahan apa jua perancangan mahupun aktiviti ya yang Tani ingin lakukan khususnya untuk pagi ini, mudah-mudahan ianya sentiasa akan dipermudahkannya. Amin. Amin. Kita bersama dengan Syuhaidah untuk mengongsikan informasi dan juga bahan semasa dari daerah Tutong. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam siaran lintas langsung ya, rampai pagi dari studio daerah Tutong pada pagi ini. Jadi Auda mula-mula di sini ingin saya kongsikan ya, yang mana pada pagi ini pada jam 8 pagi akan diadakan tazkirah khas sempena menyambut Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-36 tahun Anjuran Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dan Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama masjid-masjid yang terpilih ya di daerah Tutong. Jadi akan diadakannya pada pagi ini bertempat di Masjid Kampung Menengah daerah Tutong. Baik Auda, untuk seterusnya apa kata kita ikuti dahulu bahan rakaman yang telah pun disediakan. Semakin banyak program-program berkebajikan diadakan, sama ada ianya dikendalikan oleh agensi kerajaan maupun swasta. Ianya adalah bertujuan bagi beramal ibadat dengan menghimpunkan dana bagi disumbangkan untuk meringankan beban perbelanjaan golongan tertentu. Seramai 29 orang penerima dari Kampung Bukit telah menerima sumbangan dalam projek Amal Hayya 'Alal Falah Anjuran Pelantar Laut Ampa Syarikat Minyak Brunei Shell dengan kerjasama Masjid Kampung Bukit. Senior Fed Inspector dan Produksi Operator Minyak dan Gas sempat ditemui. Tujuan projek ini diadakan adalah untuk berkongsi rezeki yang ada bagi membantu orang yang kekurangan yang memerlukan dan juga untuk menghiratkan tali silaturahim di antara sama insan, tidak kira bangsa dan agama. Projek ini dikendalikan untuk buat ketiga kali. Pertama kali diadakan di bahagian daerah Blight dan kedua kali tahun lepas diadakan di daerah Temburung. Seperti biasa, sasaran itu adalah bertumpukan kepada orang yang memerlukan, yang betul-betul memerlukan, dan kami dapat list itu daripada pertolongan-pertolongan daripada ketua kampung dan orang-orang yang berkenaan. Daripada program ini adalah menjadi satu harapan bagi kami untuk lebih mempereratkan tali saudara persaudaraan di antara sesama manusia di sini dan lagi untuk membantu betul-betul orang yang benar-benar memerlukan selagi kami ada rezeki. Alhamdulillah, mudah-mudahan projek ini akan kami teruskan untuk selanjutnya. Sebenarnya pada 3 tahun lepas kami ingin mengadakan satu projek kemasyarakatan. Jadi timbul idea bila kami cari nama idea apa tu nama-nama projek tadi. Jadi terpilihlah projek namanya Hayya 'Alal Falah. Jadi Hayya 'Alal Falah itu marilah menuju kemenangan. Jadi kemenangan itu kami ingin adaptasikan dari segi sumbangan kami kepada masyarakat yang berada di luar sana, ingin membantu orang-orang yang susah dan ingin menolonglah membantu mereka yang memerlukan itu. Macam pengalaman-pengalaman sebelum ini juga, ada juga di kalangan-kalangan mereka yang saudara-saudara baru, orang-orang yang susah pun ada juga, fakir miskin itu memanglah maklumat kami juga, tapi ia maksudnya merangkumi yang memerlukan itu. Maksudnya di sana kami, biasanya bila kami
selalunya berbincang dulu dengan sesuatu pihak itu, kemudian pihak ini akan membagi pandangan-pandangannya, kemudian kami akan menyerahkan sumbangan itu. Sebelum-sebelum ini juga di Belai, di Temburong, dan pada tahun ini kami berkesempatan di daerah Tutong, which is ya berada di pedalaman. Kami yang kami mau juga, sebab apa, ada di antara kalangan kami ini juga belum mengenali di pedalaman ini. Maksudnya macam saya sendiri pun kira kali kedua juga, kalau sekiranya pun boleh sesat lah juga kalau sendiri-sendiri saja. Jadi kami membuat kumpulan ataupun konvoy sama-sama menuju tempat tani, dan juga KNK, orang kenali negara kita ni lah juga. Salah satu aktiviti kami waktu off ship kami. Ahli staf menyertainya alhamdulillah di dalam 50 lebih orang lah. Kaki tangan Brunei Shell, maksudnya ya, khususnya di offshore punya, di luar pantai Ampa. Dan ada juga sumbangan ini juga turut disokong dan dibantu oleh, maksudnya di darat pun ada juga yang juga ikut sama-sama support majlis macam ini juga. Harapan kami, nedalain-nedalain bukanlah yang penting, kami mengharapkan reda pada Allah Subhanahu Wa Taala lah majlis seumpama ini, dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan apa yang kami harapkan juga, di masa yang akan datang, kami akan sama-samalah, maksudnya makin lagi fastabiqul khairat, iaitu menuju kepada berlumba-lumba untuk kebaikan ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan akan dilaratkan lagi di daerah lain, dan mungkin lebih luas lagi lah di negara Brunei Darussalam ini di masa yang akan datang, insyaAllah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menerima bantuan dari program Brunei Shell. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban lagi daripada kami. Terima kasihlah. Syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada pihak yang berkenaan kerana menggulurkan bantuan kepada kami, khususnya warga kami yang kurang berkeupayaan. Jadi dengan adanya sumbangan dari pihak yang berkenaan ini akan dapat meringankan lagi beban kami dalam dalam kehidupan seharian kami untuk seisi keluarga. Sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan juga pegawai daerah Tutong pada majlis yang berlangsung di Masjid Kampung Bukit. Beberapa orang penerima meluahkan rasa syukur. Projek seumpamanya merupakan projek berkebajikan yang berterusan dalam membantu golongan yang memerlukan, selain mengeratkan perpaduan dan meningkatkan kerjasama.